Aisyah Ungu turut bahagia dan senang atas keberhasilan Leslar Entertainment selama satu tahun berdirinya. Vokalis band Ungu tersebut juga turut mengucapkan pujian dan kata selamat atas kesuksesan Leslar Entertainment pada Lesti dan Rizky Billar tepatnya beberapa waktu lalu. Tak hanya Pasha Ungu saja, bahkan sederet artis lainnya juga ikut memberikan ucapan selamat dan doa pada Lesti Kejora dan Rizky Billar atas kesuksesan dan keberhasilan Leslar Entertainment selama satu tahun terakhir. Diketahui, Lesti dan Rizky Billar serta seluruh tim mereka juga ikut memeriahkan acara tersebut beberapa waktu lalu, tepatnya Jumat 17 Juni 2022. Meskipun acara itu digelar tak begitu mewah, namun acara tersebut terkesan begitu bahagia. Sejak berdirinya, Leslar Entertainment telah berhasil menciptakan karya-karya terbaru yang cukup diterima oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia, seperti misalnya channel YouTube LE, Leslar Queen Metaversi, Leslar Musik, dan beberapa karya lainnya. Tentu saja, dengan kehadiran Leslar Entertainment tersebut milik Lesti dan Rizky Billar menambahkan warna baru di kancah dunia hiburan tanah air, baik di media sosial, musik maupun lainnya. Acara memperingati satu tahun Leslar Entertainment digelar cukup sederhana yang diselenggarakan di rumah Lesti dan Rizky Billar. Acara tersebut berlangsung hampir 2 jam lamanya. Acara itu juga dihadiri langsung oleh Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Terlihat beberapa sahabat dekat Rizky Billar juga ikut memeriahkan acara Leslar Entertainment. Namun sayangnya, karyawan Leslar tak begitu mengekspos momen-momen kebersamaan mereka saat rayakan acara itu. Mereka mengisyaratkan bahwa acara satu tahun Leslar Entertainment akan ditayangkan di channel YouTube LE. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga kecil Leslar.